bio-CNG plant pertama di Indonesia. Kita bangun dari akhir 2018 dan akan beroperasi di 2020 bulan September. Kapasitasnya menghasilkan listrik 1,2 mega dan juga bio-CNG sebanyak 280 meter kubik per jam. Dengan adanya bio-CNG ini, kita bisa menghemat pemakaian solar 2 juta liter per tahun. Kita juga bisa menghemat atau mengurangi efek gas rumah kaca secara signifikan. Terima kasih. Dalam tabung, perumahan maupun transportasi. Sebelum saya menyampaikan betapa pentingnya dari sisi sustainability dan seperti apa masa depan industri sawit yang kita jalankan, marilah bersama kita saksikan. Proyek ini bisa secara langsung sih kita lihat ini secara ya miniatur. Jadi bisa disampaikan limbah yang dihasilkan dari pabrik PKS 4 yaitu limbah cair itu kita transfer menggunakan pompa. Itu kita transfer ke dalam mixing tank. Fungsinya di dalam mixing tank sini adalah untuk homogenisasi ataupun campur limbah yang dari PKS 4 di mana suhunya itu masih panas, Pak. Itu kita campur dengan limbah ataupun disebut pome yang ada di dalam digester pond kita, di mana biodigester pond itu adalah yang membran yang warna hitam. Kalau untuk di lapangan ini, itu masih ada kandungan sulfur yang tinggi, di mana sulfur ini sangat berbahaya atau tidak baik untuk mesin. Sehingga melalui pihak dua scrubber, kalau nggak sana scrubber sih di sebelah sana ada warna biru, kalau secara miniatur di nomor 2 nomor 4, ini fungsinya untuk pengurangan kadar sulfur. Jadi gas yang sudah dibersihkan, yang sudah kadar sulfurnya itu sudah kita kurangi dari 2000 ppm menjadi 200 ppm. Dan kandungan gas metan adalah 55%. Jadi gas yang dihasilkan tersebut akan kita transfer menggunakan gas blower. Kalau gas blower ini seperti ngisap, Pak. Jadi dia ngisap dan kebuang seperti pompa. Jadi nantinya gas tersebut kita alirkan ke dalam engine. Di powerhouse di nomor 8 itu kita ada 2 unit biogas engine berkapasitas 0,6 MW. Kalau secara asal bilang 1 meter kubik gas metan itu setara dengan 24 kali CO2. Jadi memang secara limbah sawit tersebut sangat tidak bagus untuk lingkungan, untuk efek gas rumah kaca.